Sahrial, terdakwa Sahrial itu tidak pernah melakukan permukaan dengan teman-temannya, tapi mandiri. Nah, jadi tidak masuk dalam jaringan teroris, tapi masuk dalam pasal 351 tentang penganiayaan. Kalau penganiayaan motifnya apa, Pak? Ya, karena dia kan menusuk Pak Wiranto. Pak, tapi itu kan ada buktinya, bukti video kalau dia menusuk seorang menteri pada waktu itu. Apakah itu bukan tindakan terorisme? Karena Sahrial itu mandiri. Jadi tidak ada unsur kesengajaan, tapi kebetulan ada pejabat di situ. Karena dendam akhirnya Sahrial langsung menusuk Pak Wiranto. Tapi sebelumnya kan jadi dendamnya begini. Sahrial itu rumahnya pernah kena. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.